Lagi pasukan bodrek. Selamat pagi. Polusi suara banget sih orang-orang ini. Ya ampun, mata gue hitam-hitam. Ayo kita lihat yuk. Tadi malam kan malam-malam nih nyampe sini. Sekarang kita lihat. Marigoldnya. Nah, kalau ini kita pasukan pramuka Raja Muda Karana. Apa? Enggak ah. Apaan itu? Rumah gelas. Ini tempat makannya di sini. Loh, ini kok kayak waktu aku di asrama Bandung loh, dining roomnya gini. Terus kita bawa piringan yang lempeng-lempeng itu. Ini kenapa muter-muter sih? Enggak tahu, enggak jelas. Nah, ini dari atas. Punya kan? Itu nah switchnya di sana. Nah, gini kek dari tadi kan? Tuh ada cutlery set. Apa? Mungkin pasangan. Oke, sama-sama sarapannya dikasih jus melon mint. Tapi sebelumnya kita minum air putih dulu ya. Nah, menurut Mbak di sebelah saya, ini adalah recycle product dari enggak tahu. Piye? Para sumber. Masuk kok jadi enggak. Mohon maaf. Potongan-potongan tutup aqua dan air minum dalam kemasan. Oh. Ini kan sedotan dari tapioka kan. Coba. Itu ada ini. Jadi kalau diminum ya, Ji. Kok oh, ada mint-nya. Pasti bukan kok ada rasa aneh. Oh, iya deh. Ekon premistro. Nih, ini dari tapioka, guys. Tinggal dikasih gula merah. Jadi putu. Ya, kan? Bener, kan? Bener. Wah, keren loh ini. Mari kita coba ya. Sedotan tapioka. Bisa nyedot, kan? Aku coba nih, min banyak di Kanada. Ya, bikin jus. Berarti ini bisa digigit? Ya enggak lah. Bisa dong. Apa aja sih yang gak bisa digigit, kamu aja kan digigit dari bisa. Kan dari rice and tapioca. Jadi bisa dikunyah. Tapi kan sensasinya kan dia memang... Dia mengandung gips. Dia enggak kayak yang kertas ya. Aku cicip-cicip boleh enggak ya? Boleh, boleh ya. Dong. Agak lama loh, Mbak. Kok enakan dia? Ketuanya. Kok enak enteng dulu? Enggak apa-apa kok. Bisa sih. Bisa beli banana smoothies aja, Pak. Ini masih ke sana. Oh, that's nice. Dan sih sama ada jam welcome drink-nya. Oh iya, boleh. Kapan-kapan mau ngambil paket yang komplit itu. Tadi saya lihat, itu di situ. Oh, this is nice. Yeah. Tripnya ada di ruang sebelah sini. Oh iya. Ini ada jamu welcome drink-nya, Ibu. Ada rasela alang-alang, bisa diminum terlebih dahulu. Rasela alang-alang. Ya. Oke. Okay. Ini juga dijual di shop, Ibu, dalam bentuk botolan sudah siap minum. Untuk bagian tubuh yang diintenskan, Ibu. Punggung, pundak. Pokoknya dari belakang sama kaki. Intenskan tuh maksudnya apa? Agak lama. Oh, disini. Kirain dihindarkan. Dihindarkan punggung pundak sama kaki.
untuk pilihan esensial oilnya ibu, nanti kita tetaskan di bawah kepala kita ada lavender sama peppermint, atau mau di mix juga bisa. Ya di mix aja lah, mix. Biar bisa nyobain dua-duanya kan. Iya, apakah ada area yang sensitif, geli atau pernah operasi ibu? Enggak. Untuk tekanannya mau soft, hard atau medium? Jangan soft. Medium aja? Medium, tapi mungkin nanti bisa berubah toh ya. Untuk area iya, suka darah rendah. Ini ibunya suka spa? Suka banget. Makanya dari semua aktivitas saya milihnya ini. Karena ada yang bilang mau ke museum enggak, mau ini enggak, mau trekking enggak, saya mau spa aja. Tuh di tensi dulu. Ini daerah apa tadi, pegunungan Lawu apa? Pegunungan Lawu ibu. Ini tensinya malah tinggi ibu, atau mau dicek ulang? Oh tinggi. Iya. Wah, nggak usah. Nggak usah. Ya. Malah bagus. Tinggi banget. Tinggi banget ibu. Ini pernya juga 100 lebih. Kenapa ya? Biasanya saya rendah loh. Sudah umur kali. Iya. Atau tadi habis jalan-jalan atau makan doang tadi kok? Kenapa ya? Biasanya rendah, normal atau enggak cenderung rendah. Sandalnya bisa dibawa turun aja, ibu. Pakai apa dibawa gitu maksudnya? Pakai aja nggak pak? Oh gantinya iya. Gantinya di bawah. Oh iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini mau saya ambilkan celana dalamnya? Boleh boleh. Boleh berganti sendal terlebih dahulu. Oke. Okay. Nanti semuanya dilepas, bisa mama kasih CD aja. Iya, tapi saya mau diambil CD itu. Oke. Ada dua warna dia. Iya. Mari gua ini warna India. Iya. Mau difoto terlebih dahulu, Pak Ibu. Aku memang udah lama follow Atsiri kan, iya. Menemukan di Instagram kan, sudah yang pengen-pengen. Yang aku suka tuh ya memang selain lokasi kan, iya. Karena selama ini kan orang pikirnya Bandung gitu kan. Iya. Karena kebetulan saya juga senang ke Jogja, sekali-sekali mampir Solo, terus kalian mampir lah, oh ternyata ada tempat ini gitu loh. Saya suka bentuknya, layoutnya, terus tenda-tendanya kan. Iya. Kami kan berempat, tadi mikirnya mau ambil yang gede biar rame-rame, tapi nggak dapat tendanya. Oh, nggak dapat tendanya? Bukan, maksudnya apa? Ya, ini ada telang jahe, Ibu. Telang jahe? Iya. Lucu amat warnanya, biru-biru gini. Iya, bisa diaduk terlebih dahulu. Oh, diaduk dulu. Oh, iya. Ya, start dulu. Lucu loh ini. Rasanya ini yang bisa dibeli juga. Iya, untuk yang di shop. Botol. Apa iya, namanya telang jahe? Iya. Ini lebih enak daripada yang pertama. Lebih enak daripada yang rasa lalang-lang. Lebih enak. Ini ada apa? Salad buahnya juga, Ibu. Oh, malu. Iya. Mari, terima kasih loh, Mbak. Iya, sama-sama. Dengan Mbak siapa?
Mbak nanti Ade. Oh Mbak Ade, oke okay. Iya. Ya mari Mbak. Mari. Ayo yuk masuk. Ada thrift store segala. Oh pada baru pulang dari Bandung. Mereka ada acara itu pasar itu nah. Oh iya. Pasar Wuri. Tuh kan. Ini museumnya. Mereka kayaknya live-nya di sini ya, oh, bukan di atas. Setelah terguncang-guncang, guncangan jiwa. Akhirnya nyampe juga di Batu, guys. Luar kota. Iya nih. Hotelnya konsepnya kontainer katanya bunker. Bukan bunker, kontainer. Tadi kan tugas mulas. Kalau kiri itu sebelah kanan. Tuh, kayak berasa di bahasa di Jepang kan, ini kayak manifestasi toh. Manifestasi. 2113 katanya. Lucu loh, serius. Satu, satu, tiga. Paling ujung. Oh, mandang ke sana. Loh. Ini. Ini loh. Ini bawa, bawa apa sih ini? Bawa serai. Bawa apa sih ini? Daun mint ya? Selamat ulang tahun. Oh, lepas sendal. Oh, ala Jepang. Kamar mandinya, guys. Oh, itu ada. Oh, ala. Ini makan ini. Double sandwich. Oh, beras kencur. Kok ngomongnya beras kencur ya? Nasi goreng kencur. Tuh. Wow. Sekolah. Cantik ya tempat sarapannya. Serius loh. Ini makanannya apa aja? Wah, apa ini? Waduh. Ini namanya jangan lodeh. Lodeh tempe. Terus ini. Umi ada ceker, Umi. Urap. Urap. Terus ini apa? Ceker pedes loh, Umi. Wah, ini telur pedes juga. Ini ayam, ayam kecap. Ih, mantep loh. Soto Pacitan. Indomie, Umi. Tetep. Loh ini banyak banget makanannya loh. Nih, Umi ada bihun cabai hijau. Ikan goreng tepung.